Hidup yang berarti adalah hidup yang berbagi. Ya, menemukan hidup berarti adalah bagaimana belajar untuk berani hidup berbagi. Hidup berbagi sangat luhur budi, terasa sangat tinggi nilai. Karena hidup berbagi bukanlah hidup hanya untuk diri sendiri, tapi orang di sekitar diri. Hidup berbagi menjadi hidup yang berarti. Karena dengan berbagi kita memberi arti hidup kepada orang di sekitar kita. Membagikan apa yang kita punya, kebahagiaan dan harapan. Alangkah indahnya hidup di dunia jika semua orang rela untuk berbagi dengan sesama. Bukankah itu menjadi sangat berarti? Karena memberi harapan akan masa depan kepada banyak orang, tak terbilang arti berbagi. Karena tak pernah berhenti untuk memberi nilai-nilai yang tinggi dalam hidup ini. Hidup yang berarti, bukankah itu menjadi gairah tertinggi dalam nilai-nilai yang harus dicapai? Ya, untuk apa kita hidup jika hidup tak berarti? Untuk apa kita memiliki jika untuk memiliki kita abai pada orang di sekitar diri? Itu adalah ironi. Karena itu, jangan mata hanya tertuju untuk menumpuk apa yang diinginkan hati, tapi latihlah diri, arahkanlah hati untuk bisa hidup berarti, yaitu dengan berbagi. Semoga kita terus belajar untuk menemukan kesejatian makna di kehidupan ini dan membuat hidup kita berarti dan terus tambah semakin berarti dengan berbagi dengan sesama orang di sekitar diri. Selamat menemukan hidup yang berarti dengan cara hidup berbagi. Bersama saya, Pikman Sirait.